الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، الفاتحة. Ya Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah memberi keizinan kepada kita. Dan yang penting, Allah masih lagi memberi, menetapkan hati kita untuk bersama-sama kita hadir ke majlis ilmu di saat ramai lagi sahabat-sahabat muslimat kita yang tidak berkesempatan untuk hadir mendengar tazkirah-tazkirah, mendengar ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wataala. Dan inilah yang kita anggap sebagai satu bukti yang mana Allah berkehendakkan kita ke syurga-Nya, insya-Allah. Allah memilih jalan kebaikan untuk kita, dan kita benar-benar kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wataala kerana Allah memilih kita. Dan kita mendoakan, kepada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga kita, agar mereka juga sama-sama dapat bersama kita. Tak kira lah keluarga kita, sepupu kita, walau di mana berada, biarlah mereka rasa cinta, tertawa hati untuk hadir menapakkan kaki ke majlis ilmu di tempat masing-masing. Sebab kalau kita melihat, dah ada perubahan daripada zaman dulu, beberapa 10 tahun dulu dengan sekarang ni. Kalau dulu kuliah muslimat rasanya tak ada, kuranglah kurang. Sekarang ni berebut dah dengan muslimin, berebut masa, berebut dewan, berebut apa jadual dan sebagainya. Kembali kita pada hari ini kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tanya kita buku apa sirah yang kita baca, adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri Tahik Al-Maktub. Ini adalah buku yang terbaik setakat ini, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada hari ini, 385 pasukan tentera menuju ke Bani Nadir, suka saya imbas kembali bahawa kita telah melalui dua peperangan yang besar, iaitu perang Badar dan perang Uhud. Dan kita tahu, ya, setiap kali perang kita kena tahu dua perkara lah. Yang pertama, sebab peperangan. Kalau perang Badar apa sebab dia, kalau perang Uhud apa sebab dia. Dan yang keduanya adalah apa dia punya ibrah, ataupun apa dia punya durus wa'ibat, dengan jalan yang kita ambil pada perkara tersebut. Kalau perang Badar sebabnya adalah ingat tak boleh? Kalau perang Uhud ingat ke? Balas dendam. Kalau perang Badar Abu Sufyan kan? Tak ingat? Bukan dia nak ambil balik apa dia punya harta. Panjang tu. Dia bukan nak berperang asalnya, tapi Rasulullah lebih kepada untuk mengambil balik hak orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Okey, tapi telah disalah faham, dan yang mana Abu Sufyan, hubungan kabilah Abu Sufyan yang membawa keuntungan barang dagangan itu, telah memberitakan kepada kafir Mekah bahawa Nabi Muhammad bersama kaum muslimin ingin menyerang mereka. Okey, silap faham. Dan yang keduanya perang Uhud, lebih kepada dendam kesumat. Mereka kumpul segala harta benda, tentera, peralatan perang, dan mereka sanggup membagi upah ganjaran asalkan yang membunuh pak saudara mereka, yang membunuh anak saudara keluarga mereka, tuntut bela. Okey. Jadi kita akan melihat bagaimana beberapa, bila hasil daripada kekalahan pada perang Uhud itu,
reputasi kerajaan Islam pada masa itu menurun sedikit. Kita dah jumpa dengan tragedi Roja'i dan tragedi Beit Rumah Unah yang mana mereka telah membuat satu pengkhianatan kepada Nabi. Kan, kata ada orang nak masuk Islam kawasan ni, apa kata Nabi hantar 70 orang untuk baca Quran, tiba-tiba semua itu dibunuh. Itu adalah mereka dah mula membuat satu komplot ataupun mereka dah sanggup mengkhianati Nabi. Okay, sebab itulah pada masa ini Islam itu dia akan dipandang izzah ataupun gah bila dia menang dalam peperangan. Ini hasil pada Uhud ni, dia macam dah menurun reputasi dia. Dan kita ingat balik pada bulan lepas, saya menceritakan bagaimana orang Yahudi, Yahudi ni telah berbaiah ataupun berjanji setia dengan Rasulullah. Dan bila Rasulullah pergi menuntut dengan orang Yahudi di atas dua kematian, ingat dia. Jadi dikata okey, tunggu sekejap, dan Rasulullah pun tunggu kat muka pintu. Jadi mereka ni, ada salah seorang daripada Yahudi ni telah merancang untuk membunuh Rasulullah dengan melemparkan, menjatuhkan batu yang besar. Tetapi Rasulullah telah diselamatkan oleh Allah bila mana malaikat menceritakan keadaan ini, menyebabkan Rasulullah bangun dan keluar daripada rumah tersebut. Selamatlah. Jadi nak ceritanya, rentetan daripada ini, masih lagi kita ni berlegar tentang Yahudi. Yahudi yang pada asalnya berada di bumi Madinah, yang memang baik dengan dibaikkan apalah, berjanji setia dengan kerajaan Islam. Tetapi lama kelamaan mereka khianat. Kita tengok 385, pasukan tentera menuju ke Bani Nadir. Kurang daripada itu, Yahudi telah membenci kepada Islam. Tapi orang Yahudi ni, dia tak ada perang sebenarnya. Satu, dia tak ada kekuatan. Yang kedua, dia penakut. Orang Yahudi dia tak penakut. Cuba tengok sikit ayat peringkat pertama. Telah saya sampaikan sebelum ini, penulis kata bahawa Yahudi sangat benci kepada Islam. Benci dia tu daripada dulu sampai sekarang. Kan Allah sebut dalam Quran kan? Walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sebut, selama-lamanya aku tidak redha kepada Nasrani dan Yahudi. Dan mereka juga tidak redha kepada kita sehinggalah kita ikut mereka. Jadi mereka beranggapan dia nak paksa kita orang Islam mengikut agama dia, mungkin taklah. Dengan keutuhan akidah kita tu. Tetapi mereka akan paksa, akan memujuk kita mengikut jejak langkah mereka melalui pelbagai cara, walaupun melalui, bukan melalui peperangan, melalui pakaian, melalui media. Tak apa dia tak masuk agama kita, tak apa, tapi biar cara hidup orang Islam macam cara hidup kita. Pakaian kita, pakaian anak muda kita, sama macam Yahudi. Kadang-kadang kita didik anak-anak kita, anak-anak perempuan, terutamanya lah anak lelaki tak nampak sangat, anak perempuan, daripada kecil pakai seluar kan. Jadi bila dah besar ni orang tak rasa malu lah. Dia hanya pakai baju-baju sopan, baju kurung, baju rasmi ni masa pergi kerja je. Dia tak macam orang dulu-dulu bila pakai seluar kan rasa macam, Allah tu nak cakap aku dah tak malu-malu. Kalau cikgu suruh aktiviti kat sekolah, cikgu suruh pakai baju koko sukan tu, di mana malu-malu. Sekarang tak ada lah. Itu adalah satu kejayaan orang Yahudi. Dan di samping benda-benda lain lah, sistem apa, rancangan televisyen, mereka mempropori dan sebagainya lah. Jadi Yahudi ni kalau kita tengok ni, memang gitulah dia. Dia daripada dulu dia takut untuk berperang. Kita tengok, kita sedang menuju kepada peperangan Ahzab ataupun Khandaq. Kita dah habis dua peperangan. Kita menuju kepada peperangan Ahzab dan Khandaq. Tetapi orang Yahudi dia takut untuk berperang dengan Nabi Muhammad.
dan kita tengok macam bagaimana dia memujuk orang lain juga. Okay. Dia benci Islam dan mereka tidak jika mereka tidak mengambil jalan untuk perang, maka mereka akan melancarkan helah dan muslihat. Dia penuh helah dan muslihat sampai sekarang. Okay, saya baca betul-betul ya. Lebih-lebih lagi setelah peristiwa pengusiran Bani Qainuqa. Ingat balik ya, yang saya sebut sebelum ni, disebabkan tipu helah dia banyak sangat nak bunuh Rasulullah dengan batu semua, Rasulullah telah mengambil keputusan mengusir Bani Qainuqa. Ingat? Ha, kan dia diusir. Bila usir itulah dia jadi macam dendam. Dan pembunuhan Ka'ab Ibnu Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni adalah orang Yahudi yang macam sastrawan lah, sastrawan yang menggunakan ilmu kepakaran dalam sastra dia tu untuk cipta ayat-ayat Quran baru. Yahudi mula bimbang sehingga mereka telah menundukkan diri dan lebih banyak berdiam. Okey. Namun selepas Uhud, perang Uhud, Yahudi lebih berani sebab dia tengok kita kalah kan. Mereka mula menjalinkan komunikasi rahsia dengan kaum munafik dan musyrikin Mekah. Munafik kat Mekah tu dia baik hubungannya dengan siapa munafik? Abdullah bin Ubay. Dan dia pun dah mula dah berkolaborasi dengan musyrikin Mekah, dengan Abu Jahal semua. Abu Jahal ada dah usaha kan? Mati dah. Dengan geng-geng dia tu lah. Okey, Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi mereka. Okey. Seterusnya saya nak baca yang okey, Yahudi berunding tu 385 lagi. Yahudi berunding satu tutup antara mereka. Pada saat inilah syaitan membisikkan pada mereka rasa malam. Dan okey, yang ni kita dah baca dia sebenarnya minggu yang ni kita dah baca. Oh, yang ni kita dah baca sebenarnya ni. Kan? Dia ni pasukan tentera menuju ke Najd ni. Kan? Situ. Silap sebab semalam saya tanya apa Puan Amalina ni sehingga kita baca dah. Okay, tak apa. Saya pun tak, saya akan ni je skip banyak kat sini. Saya skip banyak kat sini. Semua saya nak cerita. Saya nak cerita bahawa berlakunya komplot antara Yahudi dengan musyrikin Mekah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kronologi kisah dia di yang 391 saya rasa tak ada yang penting lah. Cuma dia berjalan je lah, dia berjalan, dia nak sampailah ke 393 Perang Ahzab yang ni saya dah sebut pada hari ini. Okay, Perang Ahzab ni berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Rasulullah sampai ke Madinah tahun ke-5 berlaku Perang Ahzab. Bayangkan 5 tahun Rasulullah berada di Madinah, tiga peperangan dah berlaku. Satu jangka apa, satu tempoh masa yang meletihkan, memenatkan sebenarnya. Lari daripada kaum Mekah pergi ke Madinah terpaksa menghadapi peperangan macam ni. Okey. Tengok pada 393 tu, Perang Ahzab, Yahudi gelisah dan inginkan kedamaian seperti sedekala. Sebab dia telah diusir daripada Madinah. Dia tak ada tempat sekarang ni. Tengoklah Yahudi, kat mana tempat dia? Sekarang ni ada tempat tak dia? Sekarang. Dia pergi ke Palestin, dia mengaku Palestin. Dia tak ada tanah air. Ya, dia tak ada tanah air. Apa kata dia masuk reto dengan Islam, masuk Islam, duduk di mana-mana tempat. Tapi bila dia buat macam ni, dah lah dia tak ada negara. Dia perangi negara orang, dia mengaku negara dia. Okey. Ketika diusir, okey, peringkat kedua. Setelah diusir ke Khaibar, Yahudi tetap setia menanti apa yang akan menimpa orang Islam akibat pemberontakan kecil. Okey, dia dah tunggu lagi lah apa benda lagi yang berlaku pada orang Islam. Pekerja siang dan malam membantu pengaruhnya terpapar serta kekuatannya jadi mantap. Kemarahan Yahudi semakin baru, Yahudi merancang sesuatu. Dia rancang sesuatu untuk menjatuhkan Islam. Yang pertama, rancangan dia, 20 tokoh Yahudi, pemimpin Bani Nadir, pergi menemui Quraisy di Mekah. Pergi ke Mekah. Jadi kena usir kan? Dia pergi Mekah, dia bagi cadangan kepada Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Okey sangatlah tu kalau pergi ke Mekah.
Memang tujuan orang Mekah tu memang nak bunuh Rasulullah. Jadi Mekah dengan apa? Ha, Mekah yang memang hasratnya adalah satu, tujuannya adalah satu untuk bunuh Rasulullah. Tiba-tiba datang pula pertolongan daripada sekutu. Asalnya sekutu Islam lah di Madinah, kan? Sebab Yahudi dulu orang Madinah. Oh, rupanya orang Quraisy tahu dah sekarang ni Yahudi dah kena dah berpecah lah dengan Islam. Ha, datang nak bantu kita. Okey. 20 orang ini memberi janji bahawa mereka akan menolong Quraisy. Maka Quraisy menyambut baik tawaran. Okeylah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mahu sekali sebab itu 20 utusan ini pergi jumpa Bani Ghatafan. Ha, dicari pengaruh ni, cari pengaruh. Mereka ajak Bani Ghatafan untuk melakukan hal sama. Ha, kita akan sekongkol dengan Quraisy. Ha, lepas tu 20 utusan ini juga, ha, mastermind ni, berlega-lega di sekitar kabilah Arab. Ha, ajak mereka yang mana nak bunuh Rasulullah, kita ramai-ramai. Akhirnya para komando Yahudi berjaya membangkitkan kemarahan komuniti-komuniti kafir untuk perangi Rasulullah. Dia mula mencari pengaruh. 394, pasukan gabungan berkumpul di sekitar Madinah. Tak berperang lagi. Okey, kita tengok mereka berkumpul di Madinah. Pada realitinya Quraisy, Kinanah dan sekutu mereka dari penduduk Tihamah berangkat dari arah selatan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kekuatan 4,000. Setakat ini tak ada lagi kekuatan kita ni. Kalau Perang Badar apa? Ha, 13. Ha? Sebab kita dibantu oleh malaikat. Malaikat lebih. Ha, okey. Kalau Uhud? Asal 1,000, Abdul Nabi Ubay, Hasil, kalau nak 300, ada 700. Kita kalah. Ini 4,000. Sebab Quraisy, apa, Yahudi melobi makin ramai dengan orang Quraisy, dengan kabilah-kabilah, dengan Bani Ghatafan dan sebagainya. Ha, Bani Sulai, ha, banyaklah Bani-Bani tu, tolong. Selepas beberapa hari di sekitar Madinah telah berkumpul pasukan gabungan yang kuat, 10,000. Nak perangi Rasulullah seorang. Bayangkan ya. Okey. Dikatakan bahawa 10,000 tentera kafir ini melebihi penduduk Madinah. Tindak pada Rasulullah dan para sahabat. 394 tu. Rasulullah dah tahu dah cerita ni. Kita akan berhadapan dengan tentera yang 10,000 ini. Rasulullah dia akan tanya sahabat-sahabat, dia buat musyawarah. Dan dalam masa itu seorang sahabat berdarah bangsawan, dia berasal dari Parsi, Salman Al-Farisi. Nah, kita dah mula mengenal Salman Al-Farisi. Dia punya watak yang pertama masuk dalam sirah. Salman Al-Farisi, dia mencadangkan sesuatu yang luar biasa, yang mana strategi peperangan ini tidak pernah dibuat oleh mana-mana orang Arab. Lain sikit. Wahai Rasulullah, dia kata, dahulu ketika kami masih di negeri Parsi, apabila kami dikepung oleh musuh, maka kami akan menggali parit di sekeliling kami. Sekarang ni kita telah dikepung. Dia orang yang 10,000 tu dah sampai ke Madinah. Sekarang kita masih menetap di tempat kita. Sekeliling dikepung. Kita nak macam mana? Salman Farisi menyarankan kita gali parit berdasarkan kepada pengalaman perang kami di negara Parsi. Dia bukan orang Arab ni, Salman. Ini merupakan strategi bijak yang belum dikenali oleh bangsa Arab sebelum ini. Rasulullah segera melaksanakan strategi ini. Baginda menugaskan setiap 10 orang gali parit sepanjang 40 hasta. Mana 40 hasta? Satu. Ni. Ini hasil tu, ini tepuk. Itulah. 10 orang, 40 hasta. Parik ni jangan fikir parik longkang tu. Dalam. Yang mana orang kafir nak pergi ke seberang tak boleh. Lebar pun hasta. 10 lubang. Dia apa? Dalam lah dalam.
Kalau kuda pun tak boleh lepas. Ha. Dalamlah. Panjang tu panjanglah sekeliling. Dalam tu. Dia tak boleh dah turun naik balik tak boleh. Bayangkan. Okey, mula menggali parit. Ha, ni saya jadi perangai yang menarik ni. Tengok Rasulullah yang nak sampai Islam, macam-macam benda dia buat. Sampai Islam tak kita, tak jaga pun kita. Kita asal dah bersalin, dah beranak ni, memang dah Islam. So tak ada perjuangan apa-apa lah untuk pertahankan Islam. Nak pertahankan akidah sendiri je. Nak pertahankan akidah anak-anak je supaya mati, bukan dalam keadaan kafir. Kita rasa mati tak akan kafir kan. Siapa kata ramai orang mati tak dapat mengucap la ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah. Mungkin dia mati dalam Islam tapi akidahnya menolak apa yang Allah dan Rasul bawa. Nama je Zainab, nama je apa Rashid, nama je kan Islam. Tetapi Islam hanya pada nama. Kita kena ingat balik. Bila kita dibangkitkan, kita ni berada dalam barisan yang mana? Sebab bila dibangkitkan selepas ditiup sangkakala kedua, sangkakala pertama kita dimatikan, sangkakala kedua kita akan dibangkitkan balik semua menuju ke tanah putih, iaitu pada mahsyar, dan kita akan diletakkan dalam tiga barisan. Barisan pertama masuk syurga tanpa hisab. Laluan VIP. Tak tahu siapa. Itu orang yang mempertahankan agama ni lah yang duduk gali parit. Ingat gali parit kasi biasa tu kita akan jumpa lepas ni. Bukan gali parit biasa ni. Bulan-bulan apa ni? Bulan Syawal. Puasa ke? Dia berlaku Syawal, dia berlaku Syawal. Ramadan ke? Tapi nak cerita dia lapar. 6 hari tak makan. Tak jumpa lagi. Rombongan apa? Barisan kedua masuk neraka tanpa hisab. Golongan kafir dan golongan Islam yang mengingkari apa yang Allah turunkan. Golongan kafir sah-sah lah. Dan golongan Islam yang tolak hukum-hukum Islam. Tolak apa yang Allah dan Rasul bawa. Masuk neraka tanpa hisab. Kita dah kalau dah tak dapat masuk syurga tanpa hisab tu, dah. Kita dah tak dapat masuk syurga tanpa hisab. Janganlah masuk neraka tanpa hisab pula. Sekurang-kurangnya kita berada di barisan yang ketiga, iaitu yang akan dihisab. Itu pun perlu kita nak hisab. So jangan gusar kalau tak ada harta. Di saat orang sedang mencari harta, jangan gusar kalau tak ada harta. Sebab antara orang yang lama hisabnya di akhirat adalah dia banyak harta. Banyak harta kerana pemurah tak ada masalah. Banyak harta nak keluar sayang. Banyak harta nak sedekah sayang. Nak tolong orang, nak bantu orang sayang. Kita berjuang untuk kita kurangkan hisab kita. InsyaAllah. Bantulah agama Allah semampu mungkin. Okey. Mula gali parit. Dan ramai yang tewas sebenarnya. Tapi Rasulullah memotivasikan mereka. Sahal berkata, kami bekerja menggali parit bersama Rasulullah. Sebahagian orang melakukan penggalian manakala kami ada yang gali, ada yang pindah tanah, pikul kat bahu. Ketika itu Rasulullah memberi motivasi, ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat, maka ampunilah para mujahid atau muhajirin dan ansar. Sampai dia orang buat kerja gali parit, Rasulullah sedang mendoakan mereka. Ampunkan mereka. Ini adalah kehidupan akhirat. Doa Rasulullah tak putus-putus. Daripada Anas menyatakan bahawa, dia berkata, ketika muhajirin dan ansar sedang gali parit di waktu pagi yang dingin, dia orang gali parit 6 hari je. Rasulullah turut keluar. Rasulullah ni, dia bukan mandul. Apa? Tok mandul Tok mandul. Apa panggil supervisor? Tukar suhu. Tak, dia turun sendiri menyertai. Rasulullah turut keluar. Mereka tidak mempunyai hamba-hamba yang berbelakang kerja ni. Tak ada upah-upah. Apabila baginda melihat mereka penat dan lapar, baginda bersabda, ya Allah,
bab kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, maka kurniakanlah ampunanmu kepada Ansar dan Muhajirin. Sebenarnya orang Ansar dia tak terlibat benda gini. Faham tak? Dia dah ada kehidupan yang dia tak terlibat dengan permusuhan Muhajirin dengan Quraisy ni. Dan, tapi bila aku kenal Rasulullah, aku terpaksa buat kerja benar macam ni. Sepatutnya tak terlibat. Tu yang Abdullah bin Ubay kat munafik tu duduk apa? Duduk hasut tu, Ansar. Dia akan Muhajirin bergaduh dengan Quraisy. Kenapa kita perlu susah-susah? Itu realitinya. Okey. Mendengarkan itu, semua mereka berkata, balasnya Allah SWT kata tu, kamilah yang taat setia pada Muhammad untuk bersihat selagi kami masih hidup. Okey. Baginda menggali dalam keadaan lapar. Menggali. Okay. Oh, Islam bekerja dengan penuh semangat. Keadaan lapar hingga rasanya mencari-cari. Kita tak pernah rasa lapar macam ni sekali mencari-cari kan. Pernah tak kita lapar sangat tu? Okay. Kita kalau lepas belajar ni lapar betul tak? Lepas belajar kalau bila ekor. Ni Rasulullah dan sahabat-sahabat Muhajirin Ansar buat kerja, tenaga, kuat. Lepas tu tak ada pula makan. Kita kalau kita tengok kerja orang-orang Bangla, Pakistan, kan, kerja-kerja Hindu, kerja batu, orang bangunan tu. Tak ada lapar, masa lapar dia orang boleh pergi makan. Ni nak dalam masa cepat sebab kita sedang dikepung. Anas berkata, setiap pekerja yang menggali parit diberi dua genggam tepung gandum yang diadung dengan minyak basi yang terdapat di hadapan mereka. Mereka sangat lapar sehingga terpaksa memakannya. Makanlah basi-basi pun makan. Padahal adunan itu tak ada rasa sedap pun di kerongkong dan berbau busuk. Basi kan? Abu Talha pun berkata, kami mengeluh rasa lapar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami lapar. Kami tunjukkan perut kami yang diikat dengan sebiji batu. Ikat perut ni orang kata ikat perut. Kita pernah ikat perut. Kita ikat perut, kita kata kan, ikat perut ni tahan lapar lah sekejap je. Tapi ni terpaksa ikat dengan batu. Mungkin bila ikat batu, tahan sikit kot lapar. Kan, tak tahulah tak apa-apa. Sebab kenyang tu. Kan, ikat dengan batu, ya Rasulullah angkat jubah. Ya Rasulullah kami lapar. Sebenarnya tak tergamak nak cakap kepada Rasulullah. Tapi bila saat lapar sangat, terpaksa tunjuk. Kami dah ikat batu lapar juga Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah angkat baju dia. Tak katalah lapar apa tunjuk. Aku dua batu ada. Dua aku ikat. Lapar, kita sama-sama lapar. Tapi Allah balas dengan ganjaran akhirat. Mukjizat kenabian dalam pegalian parit. Ada satu mukjizat kat sini yang mana dah lapar-lapar sangat ni. Ibnu Jabir, Jabir Ibnu Abdullah melihat Rasulullah sangat lapar, oleh itu dia bertindak menyembelih seekor kambing kat sini. Dinyatakan kambing dan dia ada sedikit je bijian bali. Tak dinyatakan di sini. Saya melihat buku rujuk buku lain. Dia ada kambing, seekor kambing dan biji-biji bali. Jadi dia balik ke rumah, dia suruh isteri dia tumbuk. Pecahkanlah bali tu. Dan masaklah seekor kambing. Sementara, okey, tumbuk gandum semua kan. Dalam seekor gandum. Setelah siap, Rasulullah pun pergi, Jabir pergi senyap-senyap. Faham, senyap-senyap. Seekor kan. Bayangkanlah seekor yang buat kerja tu, gali ramai kat lapu, heboh tak cukup. Senyap-senyap. Rasulullah, jomlah datang rumah aku, siang kau Rasulullah, kenapa? Ajaklah sahabat-sahabat yang lain. Beberapa orang je. Namun Nabi Muhammad mengajak semua yang duduk gali parit semua. Padahal jumlah mereka adalah, semua adalah 1,000 orang. Seekor kambing 1,000 orang. Kita kalau seekor lembu. Kalau kita ni isteri Jabir. Risau kita. Risau satu. Marah kaya suami dia. Abang. Marah kaya Rasulullah. Rasulullah tak faham. Kan? Lantas mereka semua makan. Cuma saya ada baca dalam buku lain. Masa Jabir ajak Rasulullah tu.
Rasulullah tanya Jabir, makanan tu dah masak ke belum? Belum. Ah, jadi kalau belum, macam sedikit akan empuk lah. Jangan angkat daripada dapur. Sebab kalau angkat daripada dapur, dia tak akan bertambah dah. Itu punya mukjizat dia. Jangan pesan kat isteri kau, sehingga aku sampai, jangan angkat. Ah, jadi, dia cakap kat isteri, tak angkat lah. Jadi bila dia ambil, bertambah. Tak luar pun. Eh, mukjizat. Okey. Pada waktu yang lain, saudara perempuan Nu'man Ibn Bashir datang membawa kurma. Ini mukjizat lain pula. Pada dua tapak tangan di tempat pergalian untuk dimakan oleh ayah dan bapa saudaranya. Ketika dia hadir di hadapan Rasulullah, baginda minta kurma. Rasulullah letak kurma di atas sehelai baju. Kemudian baginda panggil semua. Nah, penggali parit itu ajak makan. Kurma itu terus bertambah. Sehingga mereka kenyap. Malah kurma itu tak berhenti bertambah. Eh? So, jangan kedekutlah kat sini. Eh? Pengajaran yang kita dapat. Kalau kita buat baik, kalau kita keluarkan sesuatu kerana agama Allah, insyaAllah akan bertambah. Mungkinlah pada kita tak ada mujizat macam ni. Misalnya kita kata, kita letak kurma dah dalam satu bekas. Kalau kita sekejap lagi semua makan, habislah kan? Mungkin kita Allah tak bagi mujizat dari segi banyak padu dalam tubuh. Banyak-banyak kan Allah tak perlihatkan pada kita. Tetapi tuan pemilik kurma itu Allah akan bagi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk lain. Mungkin Allah tak bagilah macam mujizat yang bagi pada Rasulullah. Kan? Ambil satu tak suruh-suruh tu tak bagilah. Nanti kan heboh pula masuk tiga-tiga. Kan? Oh, muslimat apa? Al-Rawdah ni kan? Oh, mujizat sebetulnya. Tak ada. Tapi Allah memberi, menggantikannya rezeki dalam bentuk yang lain. Tapi sebenarnya Ustazah, kalau kita buat kenduri pun, kalau kita selalu dia takut orang buat kenduri kahwin lah, especially kan, bila dia kata takut cukup ke tak cukup ke, tapi bila ramai sebenarnya cukup. Sebenarnya berlebih. Berlebih. Dah pukul 4 tu dah nak apa, nampak macam tak cukup, kita pun standby makanan lain. Punya yang tu. Kadang buang lah pula. Jadi, yang pokok pangkal yang selain daripada modal duit ataupun modal nak beli barang tu, modal keikhlasan tu penting. Dan bila kita ikhlas nak bagi orang makan, ikhlas bagi orang makan, orang makan dah tak kenyang dan cepat kenyang. Okay? Bila cepat kenyang tak bertambah. Kan? Bila tak bertambah makanan tu ada je kan? Okay? Tu yang kedua. Yang ketiga, peristiwa tanah keras. Ada dua keadaan kat sini. Eh? Tanah keras tapi bila Rasulullah pergi, yang saya tak baca satu dah. Bila Rasulullah pergi, Rasulullah baca bismillah 3 kali, tanah tu jadi hancur. Okay. Penggalian di sebelah utara pula. Okey, di sebelah utara. Sepanjang siap. Dapat disiapkan semua tu. Okey. Pergerakan dua pasukan. Quraisy 4,000 sekarang ni. Ghaffan dan Najat seramai 6,000. 10,000 semua eh. Nak pergi ke Pum. Madinah. Sehingga turun ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan pada masa orang-orang beriman melihat tentera Al-Ahzab, berkatalah mereka, inilah yang telah janjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah apa yang telah janjikan Allah dan Rasulnya. Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah. Kita ni tak ramai, dia 10,000. Tapi tak ada rasa takut pun. Tak ada rasa takut. Yang pertama kerana mereka kata tak apa, kita tawakal pada Allah. Pertolongan kita hanya pada Allah. Kita tak ada kekuatan apa-apa. Kita tak ada peralatan perang, kita hanya ada parit je. Dan kalau Allah menginginkan kita mati, itu kejayaan bagi kita. Sebab kita dari segi individunya, kita dah syahid. Orang Yahudi, dia takut. Cuba tengok tadi, dia takut. Padahal dia je bermusuh tadi geram dekat Rasulullah. Sebab dia kena halau kan, daripada Madinah. Tapi dia takut, sehingga dia terpaksa menagih simpati, meramaikan tentera dia, panggil Quraisy, panggil Bani Nadir, panggil Bani Najat, sehingga cukup 10,000 orang. Yeah.
Tetapi kaum munafik dan orang jiwa yang lemah, hati mereka goyah melihat kedatangan pasukan dalam jumlah yang besar tersebut. Orang munafik ni siapa? Dia duduk kat mana? Orang munafik ni berpihak pada Rasulullah lagi. Dia kan munafik. Dia pada zahirnya, dia duduk dengan Rasulullah. Hatinya macam orang yang berdosa lah. Macam orang yang munafik. Ni, di kalangan kita sendiri. Kalau kita ada sedikit kemunafikan dalam diri. Orang munafik dia takut mati sebab dia tahu. Dia Islam tapi Ada buat dosa. Kalau kita mati dalam keadaan sekarang, takut kita. Dibanding yang asal dan muhajirin, kalau mati tak apa. Memang aku memang wakaf diri pada Islam, betul lah. Kan? Tapi tengok orang munafik surah Al-Asr ayat 22. Ini bahaya munafik sampai sekarang ada. Kita kalau ada perasaan munafik dan diri, kita buanglah cepat-cepat. Kita takut kita mati kalau munafik. Islam dah mati dari kata munafik. Sifat-sifat munafik apa antara ciri-cirinya? Cakap bohong. Cakap asal dia cakap kan? Tak ada yang betul lah. Kita buang lah. Kalau rasa benda tu kita cakap tu bohong, kita lawan nafsu. Diamlah baik, lebih baik diam. Nah, sebab sekarang ni kadang-kadang tak cakap pun share tu. Tulis-tulis tu. Tak betul pun benda tu. Kan? Zaman viral ni, dosa tu berleluasa sebenarnya. Lepas tu apa lagi ciri munafik? Berjanji? Tak tepati. Tak tepati. Lagi? Tak jawab insyaAllah sekarang? Ha? Tak jawab insyaAllah? InsyaAllah tu memanglah kita jawab insyaAllah. Tapi dengan usaha memang kita nak. Tapi memang Allah tak izinkan. Tak apa. Kan? Lagi apa satu lagi? Apabila diberi amanah, khana. Wa izat tumina khana. Bila diberi amanah, dia engkar. Engkar. Amanah. Apa kita nampak? Aku bukan pemimpin. Kullu ra' setiap kita adalah pemimpin. Bila diberi amanah, tak payah jauh-jauh lah kita sebagai ibu. Amanah kita anak. Amanah kita sebagai ibu terhadap anak bukan masa anak tu kecil je. Anak tu dah besar, anak tu dah kahwin, anak tu dah mati. Kita masih lagi menunaikan amanah. Ramai anak yang meninggal dulu daripada ibu bapa kan. Saat anak nak meninggal, saat anak nazak tu pun, nah, kita sebagai ibu masih lagi ada amanah pada dia. Nah, kita biar dia mati dalam keadaan sempat mengucap la ilaha illallah, ajar dia la ilaha illallah. Dan kita boleh lagi mohon maaf pada dia saat dia mati. Bukan setakat tak pernah nak lepas kita dah maafkan dia tu, kita ajar la ilaha illallah. Tak, sampai ke saat akhir nyawa dia tu, kita kena mohon maaf dengan dia. Maafkan mak juga. Sebelum dia meninggal terus, kita tak sempat dalam panggil minum maaf, maafkan mak juga. Mungkin sepanjang 30 tahun kita bela dia, ada benda yang kita tidak dapat lunaskan, tak tunaikan tanggungjawab. Jangan kita ego, kita ibu tak perlu mohon maaf dengan anak. Kita banyak dosa dengan anak. Banyak dosa dari segi masa. Dosa dari segi memberi ilmu pada dia. Serah bulat-bulat pada guru. Banyaklah benda. Okey, tengok munafik dalam kisah ni. Surah Al-Ahzab ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan lagi, masa itu ialah masa orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak sihat dan tidak kuat iman dalam hati berkata, Allah dan Rasul tidak menjanjikan kepada kita melainkan perkara yang berdaya sahaja. Ni musuh hati, dalam hati tak yakin lagi. Apa yang kita pagi-pagi ini, apa yang kita buat ni untuk pertahankan agama. Dia tak yakin lagi. Yang syahid tu semua dia tak kisah dah. Mati aku dapat syurga. Okey. Rasulullah mengerahkan 3000 pejuang muslimin. Mereka ambil tempat menghadap belakang Gunung Sal. Gunung itu digunakan sebagai tempat perlindungan. Okey. Dan Rasul terus memberi semangat dengan slogannya, bersemangatlah, mereka tak akan menang. Bersemangatlah. Okey, tentang urusan di Madinah, Rasulullah kan dia tinggal pergi berperang. Dia selalu saya tengok dia akan bagi pada Ibnu Ummi Maktum.
Selalu gitu kan? Kenapa Ummu Maktum kan sahabat Rasulullah yang turun surah Abasa tu? Kan? Abasa berkembali lah. Okay. Pasukan musyrik putus asa. Padahal dia 10,000 tu. Apabila pasukan musyrik nak menyerang Islam, nak hendak merempuh masuk Madinah, mereka mendapati ada parit lebar menghalangi mereka. Maka mereka terpaksa melakukan pengepungan terhadap orang Islam, padahal mereka tidak melakukan sebarang persiapan. Okey, strategi pembuatan parit merupakan satu muslihat perang yang tidak diketahui. Maksudnya, tak pernah ni kita orang Arab ni berperang ada parit ni. Ini adalah idea siapa? Salman Al-Farisi. Kita kenal lah siapa Salman tu. Tengok 399. Sebaliknya, pasukan muslimin terus mengamati pergerakan musyrik serta menghujani mereka dengan anak panah sehingga mereka tidak berani mendekati mereka. Maksudnya dia takut-takutkan dengan anak panah, gitu je lah. Peperangan Khandaq ni, ataupun Ahzab Al-Khandaq sama eh. Khandaq ni dia tidak melibatkan korban yang ramai. Dia setakat anak panah kena seorang dua, gitu je. Kita tengok berapa orang yang meninggal. Para penunggang kuda Quraisy tidak berani masuklah sebab ada parit. Okey. Mereka, beberapa orang daripada mereka antaranya Amru ibnu Abdul Wud, Ikrimah ibnu Abu Jahal, anak Abu Jahal, Dirar ibnu Khattab dan lainnya bergerak menuju barisan parit yang paling cetek lalu merempuh masuk. Oh, yang ni ter apa ni apa? Mendak ada. Ah, adalah. Boleh ha, melepasi sikit yang cetek. Dia masuk. Hingga kuda mereka dapat masuk sampai ke tasik masin terletak di antara parit dengan Gunung Sal. Ali Abu Talib dia melawan dengan Amru ni. Tetapi akhirnya Ali dapat membunuh Amru. Okey, Ali dapat membunuh Amru. Para perempuan yang masih ada kat situ mundur ke belakang ditakut. Mereka benar-benar ketakutan hingga Ikrimah anak Abu Jahal pun tinggalkan tombak dia dan tak peduli pun jasad Amru yang mati tadi. Yang takut. Dan ada satu peristiwa kat sini. Sebab itulah walaupun kita belajar perang, kita kena ambil iktibar kat sini. Kat sini, apa yang berlaku pada Rasulullah sebenarnya memberi ilmu pada kita. Muka surat 399 tidak sempat mengajarkan solat. Okey. Serangan daripada pasukan musyrik itu selama beberapa hari telah memasuk. Okay, beberapa hari juga lah. Dalam kesibukan itu, beberapa solat tidak sempat ditunaikan oleh Rasulullah dan orang Islam. Maka kita tengok masih ni, tak sempat solat. Dalam Sahih Bukhari disebut dan Sahih Muslim juga daripada Jabir bahawa Umar bin Khattab muncul pada perang Khandaq, tiba-tiba dia mengumpat orang kafir Quraisy dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak sempat lagi. Aku tak sempat lagi Rasulullah asal Rasulullah. Dan padahal matahari dah hampir terbenam. Rasul jawab, demi Allah, aku juga belum solat asar. Jadi dia kata, jomlah kita sama-sama turun dan solat bersama Nabi. Lalu Nabi berwuduk dan kami pun berwuduk. Lalu baginda solat asar setelah terbenamnya matahari dan diteruskan dengan solat maghrib. Nak ceritanya Nabi juga terlewat. Ni dinamakan jamak suri ni, kan dia panggil dalam hukum fiqh. Jamak suri ni maksudnya dia solat asal lewat kan? Dia angkat takbir tu, matahari dah hampir terbenam. Bila dah habis salam tu, matahari pun terbenam, masuklah waktu maghrib, dia terus solat maghrib. Tu jamak suri, dia tak himpun kan? Dalam satu waktu. Yang tadi, waktu asal tapi lewat je. Lepas tu masuk waktu maghrib, betul lah solat maghrib. Cuma jamak suri ni adalah dia lewat solat yang pertama, sehingga masuk azan solat kedua. Faham? Kita tak ada masalah. Ini waktu berat. Kita kan setakat pergi shopping lah. Tak boleh. Cuma ya, saya nak cakap istilah ni nama jamak suri. Kau orang tanya apa maksud jamak suri itu, sesat inilah dia. Jangan buat jamak suri. Apa jamak suri ni boleh lah untuk yang macam doktor nak melakukan pembedahan kan. Dia apa? Dah lewat dah Zuhur kan, baru siap bedah.
kan, masuk nak masuk waktu asar sebab dia pun ambil wuduk, dia pun solat zuhur, masuk waktu asar dia, itu dinamakan jamak suri. Bukannya boleh, tapi untuk darurat je. Apa lagi darurat air sakit kita nampak? Tentunya lah untuk melakukan pembedahan. Selain daripada itu apa? Tak kena. Ha? Bomba. Yelah, darurat-darurat lah tu. Boleh tak tu? Kan? Kalau bomba tu nak berhenti, nak solat, rumah habislah terpadam satu ni kan. Terbakar, ha, dia boleh lah. Kan? Ha, dia boleh. Dengan syarat, rumah tu terbakar awal waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, dia dah buat kerja dah. Sampai, habis dah zuhur, dah masuk asar. Ya, dia pun boleh lah. Kan, dah slow sikit, dia boleh jamak, dia boleh solat tu. Lewat lah. Tapi kalau rumah tu terbakar pukul 3:30, dia pun pergi kan. Kenapa dia tak solat awal-awal tu? Faham tak maksud saya? Pandai lah tengok, kena belajar ni. Fiqh. Kaedah fiqah dia panggil. Kaedah fiqah ni, dia mungkin saya, kita boleh belajar juga lepas ni kaedah fiqah ni. Kaedah fiqah ni adalah satu kaedah hukum yang dia berubah. Tak ikut hukum asal. Asalnya haram, dia jadi harus. Ikut keadaan. Ya. Ikut keadaan. Kalau kita tersesat dalam hutan, asalnya khizir kita tak boleh makan. Tapi masa tu ada khizir je. Makan lah. Kita mungkin tak boleh telan sekarang ni. Cubalah apa. Makan. Nah, dia hukum haram jadi harus. Tapi makan dalam kadarnya. Kadar yang boleh menampung hidup. Bukan makan sehingga menjilat jari. Faham? Sedap. Mentang-mentang Allah bagi keharusan di atas haramnya tadi, tiba-tiba makan semahu-mahunya. Tak boleh. Ya, sekarang jijik sebab kita tak nak darurat. Ataupun, saya nak bagi contoh kan, sebab nak kaitkan dengan solat lewat tadi. Ataupun, asalnya memegang bersentuh mahram dengan bukan mahram itu adalah haram. Lelaki perempuan. Tiba-tiba kita pergi bercuti, masuk dalam kolam, kita lemas. Kan, suami tak ada, anak-anak tak ada. Yang ada masa pada masa tu, Abang Sadu entah dari mana. Terjun kita tolong. Abang Sadu tu terjun. Ada aku baru belajar. Ustazah kata tak boleh pegang. Mati macam tu. Ha, kan? Jadi Abang Sadu nak tolong, tak boleh. Haram. Kita belajar setakat haram. Kita tak belajar kaedah fiqah. Haram jadi harus tak belajar. Dalam keadaan darurat, nyawa itu lebih perlu. Nyawa perlu dipertahankan, diselamatkan. Peganglah, tak apalah dia bawa. Nah, tak boleh. Demi nak selamatnya. Itu tak ada darurat dia panggil. Nah, ni yang tak ada apa isi dan apa-apa dia boleh pegang tu haram. Nah, itu haram, jelas haram. Banyak lagi lah darurat-darurat tu kita kena belajar tu. Sebab tu kita kalau kita belajar fiqah, jangan sampai fiqah yang asal je. Kena belajar sampai kaedah fiqah, kaedah fiqhiyah dia panggil. Banyak kaedah-kaedah dia. Kalau suka belajar-belajar lah. Kalau ada kelas malam-malam, belajar lah. Okay. Itulah saya kata, kalau belajar makin lama makin banyak tahu. Betul. Duduk bayang saya. Sebab tu kita, bila dalam perbincangan mana-mana, kita jangan bersandar pada ilmu yang kita tahu je. Mungkin orang lain pun tahu. Kita katalah kita berbincang misalnya dalam guru kan. Aku tahu sangat tu kan. Kita jangan, mungkin ada orang yang dah tahu. Saya contohlah sehari dua ni, dalam grup taman saya lah, ada seorang tu, dia jual nasi lemak. Dia jual nasi lemak. Lepas tu, dia makin laris lah nasi lemak dia. Bila makin laris nasi lemak, dia pun daripada dia dah masak kat dapur dia tu, dia dah jadi masak kat luar. Dia masak kat luar lah sebab banyak. Dia masak kat luar, jiran sebelah tu marah kat dia. Bau kan, tu mis nasi lemak ni. Tumis tu lah dia bau. Dia kata tidak menyenangkan orang mas. Kena lasir, kena sofa. Kan? Jadi, saya mengikuti perbincangan tu. Dia tanya dalam grup,
kenapa tak boleh ke kalau saya masak nasi lemak kat luar? Ada seorang kawan tu kata, mungkin mengganggu, bau tu mengganggu jiran. Angin tu pergi, kan? Angin je pun dia kata, benda angin ni tak boleh nak elak. Rupa-rupanya dia dah bergaduh dah dengan jiran tu. Bila dia tanya dalam grup pendapat, konon-konon nak menagih sokongan dia lah. Dia dah bergaduh dengan jiran sebelah tu. Jiran tu siap cakap lah, siap tu pula, kawan tu pula, dia kata pakai bajunya, dengan isap rokoknya. Dia gaduh pula, dia kata asap rokok tu lebih bahaya lagi. Kan? Dia dah bergaduh pula, dia tak minta maaf apa. Lepas tu siap ada rakaman video. Lepas tu dalam sehari dua ni saya tengok dia viral pula dekat Facebook. Ada kan page viral sekarang ni kan. Dia masuk sengaja masuk. Saya tengok semalam 4,000 dah orang yang share dan komen. Kalau baca komen tu, tu saya kata fi alawiyatnya di mana? Ada orang yang boleh toleransi. Ada orang yang kata, lantak akulah rumah aku. Kan? Ada orang yang pak-pak. Cadang pasang tu, pasang apa, udara bagi keluar ke atas, kan? Jadi, kat sininya, saya pun kata, yang pentingnya, kita nak jual nasi lemak tu untung kita peribadi. Kita telah mengganggu hak privasi jiran, walaupun sekadar. Tu bagi saya lah, kalau kita ikut. Apa-apa perkara pun, kalau melibatkan hak orang lain, kita cuba elakkan. Sebab benda tu akan orang tanya nanti. Jiran akan tanya di akhirat nanti. Kau jual nasi lemak, iyalah beribu dah kau dapat kan seminggu. Tapi, hak aku kau tak ganggu. Kalau Nabi, bukan ingat tak kisah yang saya cakap. Rumah dia ada, sahabat tu, rumah dia ada tikus. Ingat balik cerita tu. Bila rumah dia ada tikus, dia pergi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni rumah aku banyak tikus. Boleh tak aku letakkan apa ubat yang boleh menghalau tikus tersebut? Jadi saya kata, kalau halau tikus, rumah kau tak ada tikus kan? Jadi tikus tu akan lari rumah jiran. Mengganggu hak jiran. Menyakiti jiran tu. Menyakiti jiran tak masuk syurga, sama juga tidak menyambung silaturahim. Kan? Mengganggu hak jiran. Jadi akhirnya, dia kata tak apalah. Biar tikus tu berkeliaran dalam rumah aku, rosak barang aku, tapi hak jiran aku tak cerobohi. Sampai macam tu Rasulullah hajar. Kita nak meniaga, buatlah sesuatu kan. Kalau betul nak meniaga, buatlah dinding ke apa ke, cuma puasak ke apa. Tapi masih lagi boleh kita nak meniaga dan kita tidak mengganggu hak orang. Kan? Saya tengok dalam video tu berlaku perang mulut lah. Kata saya, nasi lemak sedap makan, dia kata. Tu yang kau duk isap rokok tu, bahaya. Biarlah bahaya dia, tu hak dia. Kan? Jadi kat sini perlu betul tau. Saya nak menyampuk tapi saya tak dalam keadaan yang orang ada ilmu, tak ada ilmu sama ni. Dia jadi orang tak akan terima. Dia kena belajar juga. Fiqh aulad, fiqh, qaid fiqhiyah tu. Kaedah fiqh tu belajarlah eh. Dalam kita, dia kaedah fiqh ni dalam keadaan macam tu. Dia dalam keadaan macam tu, kita kena, kalau bertembung antara hak orang ramai dengan hak pribadi, kita kena dahulukan hak orang ramai. Jangan dahulukan hak pribadi. Faham tak situ? Faham tak situ? Hak pribadi. Walaupun kita mengutamakan, mengabaikan hak pribadi itu merugikan kita. Merugikan kita, menguntungkan orang, tak apa menguntungkan orang. Sebab benda itu Allah akan tanya nanti. Kan? Faham kan maksud saya? Buat bising ke apa, biarlah aku buat bising rumah aku, apa hal ni kau makan lah. Tapi bising tu dengar sampai rumah orang. Orang tu dalam kerja malam, kerja jadi jaga dan sebagainya, kena toleransi lah. Kalau kita tak boleh nak hidup macam tu, kita buat rumah seorang-seorang pergi kat mana-mana. Isu kucing. Sama juga lah. Di samping kita boleh memaafkan orang, kita tapi kita dalam masa sama, kita tak boleh mengharapkan orang memaafkan kita. Faham tak? Kucing dia datang, kencing dalam rumah, tak kat tangga rumah kita. Okey, aku dengan sifat aku yang dah belajar agama, aku boleh memaafkan dia. Dan aku harap kalaulah kucing aku ke pergi buat sesuatu rumah dia kan, harap dia juga tak boleh. Mungkin dia jenis orang yang bukan memaafkan. Kita jaga kita je. Tapi kita jaga jangan bagi kucing kita pergi rumah orang. Faham tak? Itu belajar fiqh, kaedah fiqh. Okey, kembali pada solat tak habis. Apa ibar? Okey.
solat. Maksudnya dalam keadaan darurat yang Allah nak cerita kat sini. Jangan buat jamak suri pula lepas ni. Kan? Tak apa Ustazah kata. Jangan darurat je. Okey. Rasulullah amat menyesal. Dia menyesal solat lewat tu. Pernah tak saya cerita itu yang kata seorang pramugari masuk Islam tu dia solat lewat tu. Ada saya cerita tau. Dia dah masuk, dia sebelum dia masuk Islam ni dah belajar kat Perkin lama tau. Dia belajarlah dia mohon keizinan dengan ustaz-ustazah dia nak pergi juga di Perkin dan belajar sebelum dia masuk Islam. Akhir sekali maksudnya dia masuk Islam dalam keadaan dia dah berilmu lah. Jadi dia ni pramugari. Pramugari biasalah kan kerja dengan jadual yang tak kira jadual tu solat ke tak solat kan ada sekali dia sendiri. Satu hari tu trip dia ke mana tah dekat KLIA, dia bila flight sampai dia kena pramugari tu kena pastikan tempat tu dah clear semua kan dia punya seatbelt semua dah okey barulah penumpang baru masuk. Jadi hari tu dia pun dia siapkan benda tu sedangkan masa tu solat dia lewat dah. Tapi dia siapkan dulu, dia pun turun kembali ke surau lagi untuk solat. Sebaik sahaja dia solat, nak solat asar dia angkat Allahu Akbar, dengar solat, dengar kedengaran azan maghrib. Lepas tu kan, dia teruskan juga solat, lepas tu dia menangis sekuat-kuat hati, dia menangis. Dia kata, kejaya aku ini menyebabkan aku tak boleh nak jaga solat. Mulai pada hari itu dia nekat nak hantar surat resign, berhenti jadi pramugari. Dia menangis dengan sebab solat lewat. Orang mu'alaf, Allah bagi hidayah. Sebab tu kita kata, kita orang Islam, Allah tak tahu kita dapat hidayah ke tak. Sebab kita solat lewat, tak pernah terkesan pun di hati kita, aku ni solat lewat. Ekoran daripada itu, dia hari itu juga dihantar surat resign. Dan sekarang ni jadi pensyarah bahasa Mandarin di China. Oh, dalam kaki petang. Kan? Saya pun menangis, saya kata, ya Allah, kalau orang bukan Islam yang baru masuk Islam pun dia terkesan dengan lewatnya solat, kita orang Islam tiap-tiap hari solat lewat, tak rasa bersalah pun. Okay. Rasul menyesal kat sini. Sehingga dia menyesal tu, sehingga dia doa buruk pada musyrik, sebab musyrik lah ni aku solat lewat. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Ali menyatakan bahawa Rasulullah bersabda dalam perang Khandaq, semoga Allah memenuhi ruak rumah dan kubur mereka dengan api. Dia doa kepada orang musyrik. Sebab aku solat lewat, aku harapkan mereka, rumah mereka, kubur mereka penuh dengan api. Seperti halnya mereka menyibukkan kita dengan daripada solat lima waktu. Sebab mereka kita jadi sibuk. Dia urus mereka, tak nak bagi mereka serang kita, kita jadi lewat solat. Aku harap kubur dan rumah mereka penuh dengan api. Okey, itulah maksudnya. Dan kita tak boleh doa yang tak baik. Kita tak boleh doa yang tak baik. Tapi untuk orang musyrik itu tak apa. Untuk orang musyrik. Sebab dia menyesal. Kita lewat solat sebab dia. Kalau dia tak ada ancaman, tak kepung kita, kita tak akan lewatlah solat. Masuk azan kita terus solat. Korban daripada kedua-dua belah pihak. Di sini dapat disimpulkan bahawa usaha orang musyrik untuk menyeberang itu tak dapat. Hanya kerana fizikal menghalangi dua pasukan, maka tidak terjadi pertempuran fizikal. Mereka hanya panah-manah je dah. Dan kalau kita tengok, mereka dapat dihitung dengan jari je untuk korban itu. 6 daripada kaum muslimin yang meninggal, 10 daripada orang musyrik. Maksudnya tak ramai lah. Terdapat seorang atau dua yang terbunuh disebabkan tetapkan pedang. Sebab dia tak boleh nak bertempur. Kalau Uhud dengan Badar, dia bertempur. Dengan kuda, dengan libas-libas, kau libas aku. Yang tak boleh tempur, dia nak panah je. Jadi 6 muslimin yang terkorban, 10 musyrik. Dan kita melihat, saya nak baca yang apa, doa tengok muka 41 doa saat ni dia berkata, janganlah engkau matikan aku hingga engkau bahagikan hatiku dengan menghadapi Bani Quraizah. Okey, tengok sedikit perancangan jahat Yahudi di tengah situasi sukar. Okey, ni peranan Huyai berjumpa Ka'ab. Ketika orang Islam, sewaktu orang Islam menghadapi situasi sukar ini, seorang tokoh penjahat Bani Nadir iaitu Huyai bin Aksar
pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Dia datang kepada Ka'ab, pemimpin Bani Quraizah. Dia merupakan pemegang kuasa perjanjian mereka sebelum ini yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah. Okey. Huyai ketuk rumah Ka'ab, tetapi Ka'ab tak nak buka sebab Ka'ab ni berjanji setia dengan Rasulullah. Ni mesti Huyai datang nak hasut apa-apa. Tapi akhir sekali dia buka juga pintu. Huyai berkata, sesungguhnya aku mendatangimu wahai Ka'ab dengan membawa kehormatan masa silam serta lautan mempesona. Ku datangkan kepadamu kaum Quraisy berserta komandan dan pemimpin hingga ku bawa mereka sampai ke muara sungai di rumah. Ku datangkan juga Bani Rotfan. Nak cerita semua ni. Mereka semua telah berjanji padaku bahawa mereka tidak akan pulang sehingga kita dapat bunuh Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Dia cuba lagi rancangan jahat dia. Maka Ka'ab kata apa? Ka'ab masa itu berjanji setia Rasulullah. Demi Allah, engkau sengaja bawakan kepada aku kehinaan masa dan awal kera yang diairkan. Ini bahasa-bahasa apa? Sastra. Sastra ni kan? Kalau kita tengok Hindustan, tinggi masa sastra dia. Arab lagi tinggi. Sebab kita tahu awal-awal kita baca itu, dia punya kesusastraan dia tinggi, dia ada perlawanan menulis syair yang terbaik, dia tergantung kat Kaabah. Tetapi nak ceritanya, Allah sengaja datangkan seorang Rasul di tengah-tengah kesusastraan yang tinggi itu. Allah datangkan Rasul yang tidak pandai menulis dan membaca, supaya orang Arab tahu ini bukan tulisan Rasulullah. Quran ini tulisan daripada Allah SWT. Okay. Jadi dia kata sambung lagi, engkau betul-betul celaka wahai Huyai. Biarkanlah aku memilih jalanku sendiri. Aku tidak melihat apa pun daripada Rasulullah melainkan kejujuran dan penunaian janji. Walaupun begitu, Huyai tidak juga pergi. Dia masih merayu Ka'ab hingga akhirnya dia bersumpah atas nama Allah dan berjanji, jikalau Quraisy dan Bani Ghatfan fulan dan tidak menyerang Rasulullah, maka aku akan masuk ke dalam bentengmu untuk menanggung apa sahaja akibat bersamamu. Kemudian Ka'ab memilih melanggar janji kepada Rasulullah. Maksudnya Ka'ab pun melanggar janji Rasulullah, bergabung dengan Huyai. Okay, sekarang macam itu. Saya di akhir ni saya nak baca apa dia punya durus wa'ibah kalau bahasa Arab panggil. Apakah ini pengajaran yang dapat kita ambil daripada peperangan Ahzab ini? Yang pertama kita melihat peperangan ini ialah peperangan menggali parit Khandaq dipanggil. Ini ada nota tak? Saya baca tak ada. Tak ada, saya ambil dalam. Tak sebab nak cantik. Cantik. Yang pertama adalah kita boleh menerima taktik daripada bangsa lain dalam peperangan. Contohnya Salman Al-Farisi, dia mencadangkan perkara yang luar kebiasaan orang Arab. Maksudnya dalam situasi kita sekarang pun, kita boleh menerima pakai apa-apa teknologi ke, ilmu ke daripada kafir yang bukan daripada Islam. Tapi jangan dalam keadaan akidah tu terjaga lah. Kan? Macam perubatan ke, kan? Perubatan. Kita boleh terima dalam keadaan darurat. Bila terlalu sakit, kronik, kanser misalnya, kita boleh menerima perubatan Islam pun kita boleh terima. Perubatan cara, kalau kita kata nak suntikan vaksin, vaksin tu adalah lemak khinzir. Kita bolehlah kalau itu je caranya. Kan? Sebab itulah kita kena belajar kaedah fiqh tadi. Asalnya haram tapi jadi harus dengan sebab darurat. Cuma dia ada syarat dia. Syaratnya kita telah berikhtiar dengan pelbagai cara yang lain yang halal. Tapi tak ada juga. Sehingga ada doktor kata, ni je cara, satu-satunya cara kau nak tak? Tapi suntikan dia aku kena minta izin. Suntikan dia cakap terus terang vaksin fizik. Sebab itu kenalah kita belajar agama, kita kena letakkan lima keutamaan. Yang pertamanya contohlah yang pertama jaga nyawa dulu. Kita jangan letak akidah dulu, jaga nyawa dulu. Jaga nyawa, jaga akidah, jaga harta. Jaga apa? Jaga nasab. Ini apa dia lima? Jaga akal. Jaga akal. Misalnya kita kata dalam keadaan sekarang ni,
ada orang kafir letak senapang dekat kita. Dia kata, kau cakap, kalau kau cakap kau kafir, kau Islam, aku tembak kau. Dalam keadaan macam tu, kita boleh kata, okey aku kafir. Boleh, tapi dengan syarat hati kita tetap Islam. Bila kita kata kita kafir, orang misalnya orang Israel tu tak jadi bunuh kita. Maksud itulah dikatakan Islam tu kita kena jaga nyawa dulu. Baru jaga akidah. Jangan melampaui antara satu sama lain. Jangan letak akidah dulu. Tapi ada, kalau zaman Rasulullah sahabat, dia letak akidah dulu. Tengok macam mana Bilal bin Rabah kan. Walaupun sihir ke padang pasir, letak batu besar pun, dia tak apa aku mati, aku jaga akidah. Tapi di dalam zaman kita ni, tak ada orang yang jaga akidah. Orang terlebih nak jaga nyawa. Dan kalau kita, misalnya ada rompakan berlaku dalam rumah kita. Nah, kita sebenarnya boleh apa mempertahankan diri kita walaupun kita terkorban. Disebabkan Islam suruh jaga harta kita. Kan? Tapi selalunya apa yang berlaku pada kita, kita senyap. Tak pernah kau ambil semua. Tak apa, itu berdasarkan kepada kemampuan kita sangat tu. Sebab kita nak jaga nyawa kita. Apa? Ya. Kalau yang ada orang berubat dengan sami-sami tu. Ah, yang tu tak boleh. Itu tak boleh lah, jelas lah. Syirik lah tu. Kan? Itu yang tak boleh lah. Ini saya kata perubatan. Yang selain daripada tu lah. Kita banyak ikhtiar lain lagi. Tak perlu pergi kepada sami. Okey, itu yang pertama kita boleh terima pakai yang bukan, maksudnya bukan dalam bahasa kita. Maksudnya asal Imam Farisi dia kata, Rasulullah aku cadangkan kita bina parik sebab apa pernah berlaku pada di mana kerajaan Parsi, bila kami kena kepung, kami bina parik. Okey, yang keduanya kita akan dapat pengajaran daripada Perang Pandang ini adalah Rasulullah ni, dia bila dia mengarahkan buat sesuatu, dia tidak arah saja, tapi dia bersama sekali. Kebersamaan itu. Kita relate lah dalam hidup kita. Kita ketua ke, kita siapa ke. Kalau kita kata, okey hari ni buat kau teroyong, kita pun tidur kat rumah. Agak-agak ramai dah kita pergi. Agak-agak kita ramai kau pergi ke surau ni kan. Jadi aku pergi pun. Aku pergi pun bukan boleh buat apa. Janji suruh. Kan, tak boleh. Itu bukan melaksanakan amanah. Rasulullah dia boleh je buat macam tu. Siapa tak boleh buat? Sahabat tak akan paksa dia. Malah dia pula berlapar sama-sama. Kan? Dan kita tengok dia walaupun dijemput dia seorang je pergi ke makan kan. Tapi dia bawa semua. Maksudnya kita lapar sama-sama, kita nikmat sama-sama. Kita dapat makan kambing, makanlah sama-sama. Itu pengajaran yang kedua yang kita dapat ambil. Yang ketiga, kita tengok mukjizat pertolongan Allah dalam perang ni. Perang ni ada mukjizat lah, beberapa mukjizat yang Allah bagi. Mungkin bagi kita tak anggap mukjizat, tapi orang yang berlapar macam tu, bila dah kambing seko untuk 1,000 orang tu, nah, masing-masing pergi dalam keadaan kena makan sikit lah ikut. Ataupun tak cukup, datang lewat tak cukup. Tak, Rasulullah Allah datangkan pertolongan bukan dalam bentuk yang Allah boleh je bagi mukjizat dalam bentuk yang parit itu biarlah tersedia gali ke. Kan? Allah gali. Bangun pagi esok tengok dah gali dalam ke? Boleh je. Tapi Allah bagi mukjizat dalam bentuk yang bagi nikmat makan. Sebab kalau bagi dalam bentuk itu tak adalah kesungguhan dia orang dan Allah mungkin ganjarannya sedikit. Allah melihat, ingin melihat dia punya kesungguhan. Tentera-tentera. Okey, seterusnya, itulah betul lah tu. Kalau kita anggap mukjizat, orang kafir dia anggap sihir benda tu. Kan? Dia anggap sihir pula. Dia orang Arab ni asyik kata sihir. Dia Rasulullah sampai dia kaum Quraisy dihapuskanlah. Dia tetap menganggap itulah sihir. Dan yang keseterusnya, kita melihat dia punya ni, bagaimana yang terakhir, Rasulullah bila dia menghadapi sesuatu peperangan. Ini masih dalam pengajaran yang tadi ya? Pengajaran. Dia akan perbanyakkan doa dan apa? Doa lah, dibanyakkan doa. Tengok setiap dia punya tu, tengok pada perang Badar dulu. Dia kata apa perang Badar tu? Saya ingat doa dia. Saya ambil tiba-tiba kata, ya Allah, kalau kau tak menenangkan kami dalam perang Badar, tak akan ada orang masuk Islam.
ini adalah agama yang akan dipinggirkan oleh orang ramai. Macam seolah-olah dia ugut Rasulullah. Rasulullah ugut Allah. Ya Allah, kalau kau tak menyangkal kami, memang agama ni sekat ni je, tak kata sebar. Tapi Allah menangkan. Allah datang pertolongan dalam bentuk malaikat. Kan Allah masih. Sampai Abu Bakar marah. Abu Bakar kata, Rasulullah, kamu telah terlalu mendesak Allah. Tapi itulah seorang Nabi yang memang ada rasa tanggungjawab untuk menyebarkan agama. Sampai satu tahap, aku terpaksa bergantung dengan Allah. Kalau Allah tak menangkan, memang tak ada dah tersebar sampai hari ini. Jadi setiap kali perang itulah dia punya doa. Dan doa ni pun, tadi pun dia doakan untuk perang Khandaq ni. Doa dia tak putus-putus. Malam tu sepatutnya orang dah rehat. Dan Allah memang dia bagi rehat. Kalau perang Badar pun Allah bagi rehat melalui cara apa, mengantuk kan. Mengantuk sebab perjalanan 5-6 hari juga nak sampai ke lembah Badar. Mengantuk. Bila dah mengantuk, itu rehat. Kita kalau mengantuk, jangan marah. Kita sebenarnya melawan fitrah. Kalau kita mengantuk, makan lagi kopi. Tak nak bagi mengantuk. Mengantuk, tidurlah. Itu adalah nikmat. Bagaimana Allah bagi nikmat pada tentera Badar. Allah bagi mengantuk, mana tu mengantuk. Kita kalau mengantuk, kita tidur. Bangun sehat tak? Segar tak? Ha. Kalau kita lawan, boleh buat kerja tapi tak berkualiti lah. Pening, lesu kan. Malam tadi tak tidur ni. Dia buat kerja. Kan? Memperbanyakkan doa. Dan akhir sekali lah saya nampak juga lah dalam ni yang mana peperangan ni telah memberi satu pengajaran pada kita dari segi hukum solat tu lah. Hukum solat jangan tinggal walaupun darurat, cuma kamu boleh jamak suri ataupun apa inilah memperlewat-lewatkan solat lah. Tapi saya tak suka sangat nak baca yang akhir ni sebab tak darurat sekalian ni. Kan, tak darurat. Jadi insyaAllah pada akan datang kita akan, dia berlaku bulan Syawal Berlaku bulan Syawal tu saya ingat dia berlaku. Dia kita gali parit ni bila Ramadhan. Cuba tengok balik kita gali parit ni bila. Saya rasa bulan Ramadhan. Cuma kita akan lepas ni kita akan tuju pada peperangan Bani Syawal. Bulan Syawal tu kita perang, kita gali parit tu. Setiap pasal kita tak ingat. Cuma saya nak nilai balik lah bagi motivasi untuk kita. Kita sedang menghadapi beberapa peperangan depan ni. Lepas peperangan kita akan jumpa perjanjian Hudaybiyah ni. Nak makin buka jalan ni. Sebab kita dah makin rindu. Rasulullah dan sahabat dia makin rindu pada Mekah. Dia nak balik Mekah, nak buat haji umrah semua. Lepas ni kita akan jumpa penaklukan kota Mekah dan orang Islam, manusia akan berboyong-boyong masuk. Masuk Islam secara beramai-ramai. Memberi satu motivasi kepada Rasulullah sendiri. Lepas beberapa peperangan penting lah. Lepas tu kita akan jumpa Rasulullah dapat masuk dalam Mekah. Rasulullah akan dapat buat haji wada. Haji wada, haji terakhir. Rasulullah kembali ke Madinah. Masa itulah peranan Yahudi. Tengok Yahudi sampai kesudah dia. Dia menikah apa, mengganggu juga kehidupan Rasulullah. Yang mana akhirnya Rasulullah sakit. Sakit pun adalah strategi orang Yahudi juga. Kita akan jumpa bagaimana, kenapa Rasulullah sakit. Yahudi. Dan sampailah kita akan jumpa bagaimana Rasulullah meninggal, wafat. Jasadnya diuruskan oleh siapa semua. Dan kita akan akhir sekali kita bincang sedikitlah mengenai rumah tangga Rasulullah. Tak lama dah kita ni. Kita nak start ni kat mana? Nak ceritanya kita ni Rasulullah ni penat. Kita berakhir di ni lah. Macam ada hak yang pergi tadi lah kan? Tumpang dan wajan seorang. Habis dah tu sebenarnya. Yang lain tak penting dah. Tak ada cakap apa, bahaya terbentang. Ini kita nak musuh. Tak ada. Kita akan sambung nanti perang Bani Quraizah. Perang Bani Quraizah. Masih lagi dalam mungkin 3-4 bulan di perang ke? Barulah kita akan jumpa Rasulullah takluk balik ke Mekah. Beberapa berita gembira. Sekarang ni letih sikit lah perang. Kita letih baca, bukan letih perang.
Okey, saya rasa cukup saya akan tutup hari ini. Moga-moga memberi sedikit manfaat untuk kita. Dan kita cubalah, cuba hayati perjuangan Rasulullah. Kita cuba ajak anak-anak kita, kita cuba ajak keluarga kita menyumbang untuk agama. Dalam bentuk apa sekalipun, jangan kita lekalah dengan dunia ni. Jangan leka dengan mencari harta nafkah semata-mata. Tetapi dalam masa itu ada, kena ada sedikit sumbangan kita kepada agama, supaya bila ditanya oleh Allah SWT, kita ada jawapan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, suami dan anak-anak kita. Jangan bila Allah tanya apa sumbangan kamu kepada agama, Allah tanya anak kita langsung tak ada. Kita berjaya, jadi orang berjaya di dunia, kita jadi orang berpangkat, kita jadi berjaya mengumpul harta siang dan malam, mengira keuntungan. Tetapi di akhirat kita seorang muflis tak dapat apa-apa. Alhamdulillah. Aku lukuh lihaza wa astagfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kefaruan.